Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan Imam Bilal, jawatan kuasa surau, tuan hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah beri kesihatan yang baik kepada kita, dan Allah beri kelapangan masa untuk kita dapat solat berjamaah dan kita duduk sebentar dalam surau ini. Sementara tunggu masuk waktu Isya, kita sambung apa yang kita tawakuf, yang kita tangguhkan perbincangan kita, kitab Bahrul Mazi jilid kedua. Masih lagi perkara yang berkaitan dengan solat yang kita tangguhkan pada bulan lepas, perbincangannya tak habis, iaitu berkenaan dengan bab majaa idza amma ahadukum an-nas falyakhfif. Bab yang kita bincang pada sebelum ini berkaitan dengan orang yang dia itu apabila jadi imam, janganlah ianya beratkan solat itu atau dibeban atau disusahkan. Maknanya falyakhfif, cuba untuk ringankan solat itu berdasarkan hadis yang kita sudah baca bulan lepas. Sebab kata Nabi SAW, fa inna fihi as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid. Nabi SAW beritahu kepada orang ni, dia ni, kepada kita semua, maknanya apabila kamu jadi imam, kamu berjemaah, yang jadi imam itu kamu kena ingat hang jadi imam tu di belakang kamu tu. Kata Nabi SAW, fa inna fihi as-saghir, ada budak, budak kecil. Mungkin budak ni ketika dia dan mak bapaknya datang itu tu, dia dengan kuat dengan mak ayahnya, dia memerlukan kepada ibu atau ayahnya ketika dalam solat itu. Bayangkan kalau solat itu terlalu panjang. Sebab pernah suatu ketika Nabi SAW, apabila ketika Nabi mengangkat takbiratul ihram, Nabi SAW terdengar tangisan, teriakan budak. Maka Nabi SAW kata, apabila aku dengar tangisan kanak-kanak itu, maka aku persegerakan dan aku ringkaskan solat itu. Karena tahu budak ni bila dia teriak, mesti dia berhajat kepada orang yang jaganya, sama ada susu ke, lampin ke, apa-apalah budak, dia tak boleh dapat sendiri. Maka dia berharap kepada orang yang jaga dia. So kalau Nabi SAW panjangkan solat itu, maka hilang khusyuk dan tumpuan ke ibu atau ayah ini, sebab dengar anaknya sedang menangis. Ini sebagai contoh. Dan Rasulullah kata, wal kabir, di belakang kamu tu ada orang dewasa, ada orang yang berumur. Orang dewasa, kata Abu Aisyah Tirmizi dalam huraian yang kita dah bincang sedikit sebelum ini, orang dewasa, dia pelbagai hajat dan urusan dia. Dia bekerja, dia cari rezeki. Mungkin dia lalu di kawasan surau, kawasan masjid, dia dengar solat atau azan, maka dia berhenti solat. Dia sebagai contoh dalam on the way nak pergi appointment ataupun sebagainya, maka dia singgahlah sebentar dengan anggapan 15 minit ke 20 minit dia berhenti di surau itu. Bayangkan kalau orang ni, dia tu katakanlah sembahyang tu dipanjangkan sungguh-sungguh, sedangkan dia datang sembahyang tu, dia dah sudah spend satu masa untuk dia kejar ke tempat lain dengan urusan dunianya atau urusan rezeki dia. Maka dalam keadaan ini Rasulullah kata, wal kabir, orang belakang kamu tak ada orang dewasa yang ada pelbagai hajat dan urusan dia yang dia kena selesai. Pernah suatu pagi, di kalangan para sahabat ini bersemayam, satu orang sahabat jadi imam dan ada yang lain ikut di belakang. Habis semayam subuh waktu itu, ada di kalangan sahabat ini pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia mengadu ke Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, wallahi demi Allah,
depannya aku tak bersemayam dah, belakang si fulan ni. Rasulullah tak marah dia tu, tetapi Rasulullah SAW pergi bertemu dengan orang yang jadi imam pada pagi itu tu. Rasulullah kata, janganlah sebab kamu memanjangkan dan menyulitkan solat itu menyebabkan orang yang baru nak berjinak, baru nak kenal, baru nak rapat dengan solat ini, mereka boleh melarikan diri. Dalam hal ini nak kena faham, datangnya hadis ini nak beritahu sembahyang jemaah itu sangat baik, sangat bagus. Sembahyang jemaah nak pada dengan sembahyang seseorang, tapi janganlah mentang-mentang kita jadi imam, kita tak fikir orang yang ada di belakang dia. So benda ni lah yang ditekankan dalam hadis ini. Wal marid wa dha'if, ada belakang kamu tu yang lemah. Kita tak tahu puluhan orang, ada yang lemah, ada yang sakit, marid. Dia tak boleh nak berdiri lama, dia tak boleh nak sujud lama, dia sakit pinggang, sakit lutut. Benda ni Islam sampai ke macam tu sekali fikirnya. Sedangkan sembahyang satu benda yang baik. Pertama baik sembahyang tu berjemaah. Tapi Rasulullah kata dalam konteks ini, ini yang perlu difikirkan. Fadil hafif, hang ringankan solat tu, jangan dibeban dan diberatkan. Sebab ada pelbagai keadaan beragam orang yang ikut di belakang kamu itu. Saya pernah sebut atau tidak pun saya tak ingat di sini. Saya pernah pergi ke satu tempat, taman perumahan baru-baru, barulah di belah rawang. Taman baru, taman baru, banyak belah rawang lah, belah rawang, belah sana tu, rumah-rumah lebih, rumah macam tu tuan ni lah. Jadi surau baru siap launching, rasmi betak lagi, pakat tolak lah jadi imam, dan surau baru. Kebetulan penduduk itu adalah 100 orang lebih, keluarga lah, ada rumah masih kosong lagi. Kebetulan tak ada yang background agama ni, yang ustaz dan sebagainya. Pakat orang tolak lah, hang jadi imam lah, hang sekolah agama dulu, hang jangka panjang, hang pakat orang tolak, rasa siapa lah yang jadi imam. Maka dalam hari ni mungkin kita tak, aku kan jadi imam pun, kita tak tahu tuan-tuan, esok besar kita memang tak ada orang, kita nak jadi imam, atau di rumah, atau di mana-mana lah. Maka dalam hari ni jangan fikir kita tak jadi imam, kita take for granted, kita ambil mudah, kita tak tahu dalam hari ni. Maka dalam hari ni, hadis ni kita dah bincang sikit lah bulan lepas. Maka sambungannya, berapa masalah yang timbul? Maka kata Nabi SAW lagi di hujung hadis itu, فَإِذَا صَلَّ وَحْدَهْ فَلُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. Tapi bila kamu sembahyang seorang-seorang, hang sembahyang berseorangan, up to you, pulang ke hang. Hang nak sembahyang كَيْفَ شَاءَ, bagaimana hang nak panjang kesukaan dia. Sebab hang sembahyang seorang-seorang. Tapi bila hang sembahyang jemaah, hang dan imam, benda ni yang perlu difikirkan. Okey, masalah kita. Kata Abu Isa Tirmizi, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, kata pengarang. Masalah, imam cepat sangat sembahyangnya, apakah hukumnya? Mentang-mentang suruh ingat dia express hukum. Apa pula hukum dah sampai jadi macam tu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab agungnya Al-Umm, maknanya pengarang dia kut tulisan dan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab yang besar Al-Umm. Apa kata Imam Syafi'i dalam masalah ini? Kemudian daripada didatangkannya beberapa hadis yang tempat-tempat istinbat atau tempat-tempat keluar hukum ini dikatakan begini. Okey, Imam Syafi'i dua pendapat. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i ya, dalam masalah hadis yang orang tu kalau dia sembahyang, dia ringankan solatnya, jangan dibebankan sebab belakangnya tu ramai orang yang ikut. Pertama kata Imam Syafi'i, dan aku yakni Imam Syafi'i berijtihad, berpendapat, suka bagi imam, aku suka bagi imam bahawa cepat sembahyangnya serta sempurna dia. Sembahyang cepat tapi sempurna, bukan sembahyang maju, cepat tapi tak sempurna. Macam kita sebut bulan lepas yang kita tengok viral dalam YouTube, dalam Facebook, dalam WhatsApp, sembahyang 720 rakaat 7 minit di Indonesia Ramadan lepas tarawih itu. Mufti pun dah jawab sembahyang itu tak sah sebab tidak ada tumakninah dan sebagainya. Seperti barang yang disifatkan mereka yang berhadas yang berhujah dengannya, dan jika bertambah cepat sebagai imam daripada barang yang aku suka,
daripada sehabis sempurna sembahyang atau melampau lambat lebih daripada sehabis-habis sempurna, nescaya aku makruhkannya. Dua pendapat sini. Yang pertama, macam ni kata Imam Syafi'i, aku suka, maknanya benda tu benda yang disuka dalam mazhab Syafi'i. Dia sembahyang, jangan lambat, jangan slow sangat dia jadi imam ini. Jangan dipanjangkan sebab orang belakang tu dah ada macam-macam masalah tu. Tapi sempurna. Bagaimana maksud sempurna? Iaitu dipelihara akan dia, akan yang fardunya. Makna yang fardu, makna yang perkara yang namanya rukun. Yang kata kita dah sebut sebelum ni 13 rukun tu kena pelihara. 13 rukun dalam solat dipelihara. Itu dalam mazhab Syafi'i 13 rukun. Dalam 13 rukun ada yang fi'li, ada yang qauli, ada yang qalbi. Dalam kita sembahyang daripada angkat takbir atau ihram sampai salam. Nanti habis tajuk ni kita akan masuk tajuk tu pula. Daripada angkat takbir sampai salam, tahlil wa tahrim. Tahrim wa tahlil. Angkat takbir haram, bagi salam halal. Tajuk akan datang. Pelik bunyi tu. Angkat takbir halal, haram, bagi salam halal. Faham ke nak? Angkat takbir haram, haram, bagi salam halal. itu maksud solat itu. Kita akan jumpa nanti insyaAllah selesai tajuk ini. Daripada kita angkat takbir sehingga salam itu, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Minhajul Mursalin antaranya Syekh Daud Al-Fattani sebut antaranya 13 rukun dalam solat itu. Kena pelihara. Cacat atau tak sempurna salah satunya, sembahyang itu tak sah sebab ianya rukun. Kalau ianya sunat, ada ruang lagi di situ yang kita kata rizal atau tak, atau boleh dikatakan sembahyang itu sah. Dalam 13 rukun daripada takbir berdiri dan takbir sehingga salam kanan yang pertama, 13 rukun itu ada pecahan kepada 3 rukun, iaitu dibahagikan pula ada yang fi'li, perbuatan berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Ada yang qalbi, melibatkan hati, niat dia dalam takbir dan ihram, niat sembahyang. Dan ada yang qauli, yang melibatkan kata-kata yang dia tu kena baca, yang dia tu kena lafaz, yang dia tu kena verbal, bahasa Inggerisnya kena ucap. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan sekadar ia dengar akan telinga dia, digerakkan bibir, dengar pada telinga dia tu sekurang-kurangnya. Maka dalam hal ini 4 rukun qauli itu. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, mesti sekurang-kurangnya dia tu dengar untuk dia sendiri. Tak boleh dia datang angkat tangan tapi verbalnya tak apa-apa tu je, tak sembahyang angkat takbir tapi tak ada keluar bunyinya tu, tak boleh. Sebab tak, Allahu akbar dalam takbiratul ihram adalah rukun qauli, mesti lafaz. Kalau ham nak intiqalat, maknanya daripada diri nak ke rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, han nak baca sorang-sorang ha, bunyi ke tak bunyi ke itu terpulang sebab ia tak termasuk dalam rukun. Tapi satu ni Allahu akbar, itu rukun. Allahu akbar juga akan dibincang dalam tajuk yang akan datang, bagaimana panjang kadada Allah, panjang tu Allah itu. Saya pun dalam panjang hati. Tak, macam-macam nak buku. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat, imam surah berikhlas, semua bagai nak buku kerana Allah. Jawapannya memang semenit tak habis lagi bar tu. Maka benda tu dibincang oleh ulama. Panjang tu panjang macam mana? Supaya tak ada cacat solat itu tu. Maka dalam hal ini, takbir itu Allah Akbar, itu rukun qauli, kita jaga hari itu. Semayang sorang ke, jemaah ke, kita kena jaga, itu rukun yang kewajipan atas kita. Yang kedua, bacaan Fatihah bermula dengan Bismillah sampailah Waladhalin, 7 ayat wajib kita pelihara akan mat dan syaddah yang dalam itu. Syaddah itu pada mimbar Ar-Rahmanir-Rahim Waladhalin sebagai contoh, dan matnya. Jadi benda ni kalau kita take for granted, kita ambil mudah, kesannya kalau Fatihah tu tak betul, kesannya cacat akan solat tu, malah tak sah sebab Fatihah dia tak betul. Yang ketiga, bacaan dalam tahiyat awal bermula dengan at-tahiyat sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah sunat muakkad, sunat abahan, minta maaf, sunat abahan. Sampai wajib, sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah itu,
lagi banyak syaddah yang perlu ditekankan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka kita ni jaga. Sebab syaddah ni kaedah Arab dia, dia double huruf. Tapi bila dah dituliskan, bentuk tulisan dia disatukan. Tetapi pronunciation-nya, bunyinya mesti ditekankan. Sebab asalnya dia dua huruf di situ tu. Maka kita kena pelihara sebab dia rukun dalam dalam bacaan itu. Bukan sahaja rukun, rukun qawli yang mesti dilafaz sekadar kita dengar. Dan yang keempat, rukun qawli dan semayak, salam yang yang pertama. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti dengar ke kita. Salam kedua tu pulang, nak bunyi-bunyi tak bunyi sudah, nak buat pun tak buat, tak buat pun sudah. Sebab ianya sunat, buat cantiklah. Tapi ceritanya yang kita kena pelihara supaya semayak kita tu tak cacat atau sempurna. Dia laju tak ke mana pun, dia dia nak ringan ke jemaahnya, imam dia kena pelihara benda tadi. Janganlah sampai laju, dia hantam promo habis. Saudara yang rukun qauli, rukun fi'li tadi pula, yang pendiri rukun tadi, kita sudah juga sebutkan sebelum ini, dia ada perkara tempat yang mesti ditomakninahkan. Okey, itu kita dah bincang dulu. Itu pertama, maknanya dia jangan dipanjangkan, yang kata jangan disusahkan di sini, Imam Syafi'i maksud, adalah di berdirinya panjang atau bacaan Quran itu panjang. Itu secara umum, nanti kita akan tengok detailnya. Yang kedua, Imam Syafi'i kata, aku kurang suka makna makruh di sini, dia tu terlampau-lampau perlahan atau terlampau-lampau laju yang dia ambil mudah akan bacaannya. Batal sah itu rukun, tetapi jangan dilambat sangat, ramai orang macam-macam orang masalah belakang tu. Jangan dilaju sangat, kok dia menguap sangat, jantung laju sangat, macam-macam lah keadaannya. Maka makruh kata Imam Syafi'i. Maka sedang-sedang dan sederhana. Sedang-sedang dan sederhana itu adalah disempurnakan akan rukun, iaitu 13 rukun tadi itu sempurna elok, dipeliharakan abaatnya. Abaatnya apa? Dua saja. Kalau sembahyang selain pada subuh, tayat awalnya itu sunat abaat, atau abaatnya apa? Ba'dul wujub, sebahagian daripada wajib. Dia sunat muakkad, sunat abaat. Tak buat dia, ganti dengan sujud sahwi, sunat. Pun sunat. Nak tampung dia balik. Nak buat, tak buat sudah. Tapi, satu lagi sunat hai'ah. Yang dalam hari ini, dia pelihara ke sunat abang dia. Sunat abang tu dia pelihara, dia jaga. Maknanya macam mana? Dia sembahyang tu tayat awal dia baca. Janganlah lagi. Jangan sampai tayat awal tak baca. Tengok imam mana? Tengok imam tak pernah baca tayat awal tu. Baru rakaat kedua, tuih rakaat ketiga tak dulu tayat awal lah. Tak ada masalah. Sebab itu sunat. Tapi, Nabi Imam Syafi'i kata, walaupun dia nak memudahkan jemaah tu, jangan sampai dia tak pelihara benda tu. Jaga. Hak kita nak buat elok dah tu. Dan kalau subuhnya tu ada kudu-kudu lah. Maka makruh kalau dia ambil mudah semua ni, kata Imam Syafi'i. Imam cepat sembahyang serta sempurna bagaimana rupanya. Wahai saudara-saudara sekalian, dan bermula imam yang sembahyangnya segera atau cepat, yang tidak disukarkan jemaah di belakang, serta sempurna sembahyangnya, itulah yang disifatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i pula. Imam Syafi'i ni imam mazhab. Imam Nawawi ni ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Maknanya antara orang yang selepas Imam Syafi'i, yang dalam mazhab Syafi'i ini ni, yang disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, sebagai Syafi'iyah. Syafi'iyah istilahnya, atau ulama-ulama Syafi'iyah ini, antara yang istilah kita otai lah, orang-orang yang pahamnya, orang-orang yang ada apa, yang mujtahid, yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa, Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, selepas Imam Syafi'i. Beliau adalah mazhab dalam mazhab Syafi'i, iaitu gelarannya Syafi'iyah. Dalam kitabnya Syarah Wahazab, kalau orang belajar Islamic Studies atau pengajian Islam, dirasat Islamiyah antaranya lah yang dibutuhkannya, dalam kitab Syarah Muhazzab, dia menghuraikan. Imam Nawawi dikut kata-kata Imam Syafi'i tadi dalam ashabnya, di kalangan ulama-ulama Syafi'i ini, iaitu bagaimana maksud kata hadis kita bincang ini tidak dipanjangkan bacaan Qurannya. Satu, hang ni jadi imam, sempurna rukun, abaatnya buat, jangan ditinggal. Yang kata-kata sempurna ni macam mana? Bacaan Quran yang makna lepas Fatihah itu tu, jangan dipanjang sangat. Kita sebut sebelum ini, bulan lepas, di awal-awal tajuk ni, Abu Aisyah Tirmizi pengarang kitab ni kata, bimbang khawatir bila dia baca ayat yang panjang, satu, timbul riak. Imam
Musa Tirmidzi itu imam dia. Aku kalau jadi imam mana bak? Apa barang? Ayat lagi tak main lah. Waktu aku bawa juzu amma tak main. Aku mesti tengah-tengah Quran. Kedua, kata Abu Musa Tirmidzi, dia kuat tadi kesilapan berlaku. Tiada yang tak boleh membetulkan dia kuat diri itu. Melainkan kamu itu satu orang yang fasih dengan bacaan itu dan kamu tidak bimbang akan kesilapan itu. Takut macam ni, dia baca, dia tahu orang belakang ni kafir lah ni. Dia pun lari, baca, ish, tak mana hujung ni. Tak mana hujung ni, tak boleh nak habis ni. Kot lah, maka dia kata, hamana sedap lah. Hamana sedap di hujung-hujung tu bunyi macam Al-Quran sikit. Bimbang dia itu. Bimbang, kata Abu Sa'id, tak kata kat siapa tapi bimbang. Sebab apa? Jangan dirumitkan sangat. Sekadar itu saja bacaan yang tidak dipatahkan selepas Fatihah itu, kata Imam Nawawi. Dan tidak membanyakkan kali ucapan zikir-zikir dalam setiap perbuatan atau setiap tidak solat itu. Maknanya setiap contoh rukuk subhanarabbiyal azim wa bihamdi, sujudnya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, tidak dibanyakkan zikirnya. Cukup sekadar ambil yang sunat, sekadar 3 kali maksimum dia, paling banyak. Sembahyang sama, kaifah syiah, hana puji Allah, banyak-banyak puji lah. Tapi, dalam sembahyang ni, kena jaga, 3 kali tu cukup saja. Walaupun sebab asalnya sunat saja. Dan tiada diringkas akan sembahyang tu, sekurang-kurangnya yang wajib dipelihara. Maknanya, Imam Nawawi kata macam mana? Hang boleh laju, hang boleh segerakan sembahyang, hang percepatkan. Jangan disusahkan, jangan dirumitkan sebab belakang macam-macam orang yang ikut. Tapi hak tu bila jadi imam, nak laju ke mana pun, nak cepat pun, jangan sampai yang fardunya tak dijaga, rukunnya tak dijaga, sunat abaan yang dipelihara. Maksudnya jangan dipanjang akan bacaan selepas Fatihahnya itu, dan zikirnya tidak dibanyak-banyak kali akan ucap, cukup sekadar 3 kali paling banyak aja. Okey, itu satu. Yang kedua, masalahnya lagi, imam memanjangkan sembahyang di mana masanya. Ini tadi bincang kalau laju tu macam mana hukum dia. Hari ni imam ni panjang sembahyang tak mana boleh. Kata Imam Nawawi lagi dalam kitabnya Syarah Muslim lah. Sahih Muslim syarahnya atau yang syarah hurai hadis itu Imam Nawawi. Dalam hadis yang kita baca sebelum ni, hadis yang kita baca sebelum ni, tadi itu juga, dalam masalah ini menunjukkan suruh bagi imam cepat pada sembahyang jemaahnya dengan sekira-kira tiada cacat dan cedera sunat-sunatnya dan kemahuannya. Maknanya, yang kata segera ni, waktu sembahyang jemaah, hang sembahyang jemaah, ada imam, ada makmum sembahyang jemaah. Jangan sembahyang jemaah ni, waktu ni lah yang hang boleh cepatkan sikit, panjangkan, apa segerakan ni. Dan segerakan jadi dipeliharakan yang fardu dan sunat-sunat. Pelihara. Jangan ditinggal, jangan diambil mudah. Kena jaga sunat-sunatnya. Maknanya kita nak laju, nak cepat pun, nak mentah-mentah kita baca hadis ni, janganlah sampai kita rukuk tak baca apa. Sepatutnya kita baca lah sekurang-kurang zikir subhanallah, subhanallah azim wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal ham. Sujudnya ada bacaan, dua antara sujud rabbifli warhamdi, ada bacaannya tu. Jangan sampai hang nak cepat sampai tak baca itu. Itu janganlah. Okey. Dan bahawasanya pada hadis itu juga menunjukkan apabila sembahyang seorang diri, memanjanglah ia sembahyangnya sehendak hatinya. Cerita dia kalau hang sembahyang seorang, terpulanglah hang nak sembahyang panjang mana pun, sembahyang ikut hang. Sebab hang sembahyang seorang, hang punya pasal. Dipelihara akan sekena hatinya segala rukun yang ditanggung panjang ialah, okey, yang ditanggung panjang akan rukun itu berdiri, rukuk, sujud, tasyahud, tahiyat. Maknanya empat ni sebagai contoh, pengarang kata hang sembahyang seorang-seorang pun, hang nak panjang macam mana, panjang lah hang punya pasal. Kaifah syia'ah, kata Nabi SAW, ikut hang lah. Macam mana? Diri, nak panjang-panjang, nak baca Yasin rakaat pertama, rakaat kedua tu nak ambil juzuk amma, amma yata sa'adu sampai annas. Itu you, hang sembahyang seorang. Hang sakit pinggang, hang sakit, hang lenguh, hang jangan kek orang, sembahyang seorang-seorang. Rukuk, rukun yang panjang, nak zikir berapa kali? 20 kali subhanallah. Nak penghinaan diri, tak buat pulang nak rukun lama. Atau sujud, penghinaan yang serendah-rendahnya, tempat kita pijak, kita nak letak tempat yang paling kita sayang di kepala. Tasyahud, tahiyat.
Tapi jangan dipandang rukun yang pendek pula. Hak tadi tu rukun panjang, anda panjang-panjang tak apa. Tapi rukun yang pendek anda nak panjangkan. Apa dia? Naik tidak. Bila? Sami Allahu liman hamidah. Semua orang lama tidak 5 minit. Tidak apa? Taklah panjang sikit. Hak rukun pendek jangan dipanjangkan. Tidak apa. Yang kedua, duduk antara dua sujud. Sujud bangkit duduk antara sujud. Rabbighfirli warhamni wajurni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Sekadar bacaan itu cukup. Lama duduk rengok bagi tak rukun kan? Kan sembahyang kan ikut suka hati kita. Suka hati pun, pun ni jaga. Yang ketiga, sujud. Duduk antara sujud. Tidak dua saja. Tidak boleh rukun pendek itu tidak dan duduk antara dua sujud itu. Dua tempat ini. Sembahyang macam mana pun sembahyang seseorang, tapi janganlah dipanjangkan. Tidak dan duduk antara dua sujud. Imam memanjangkan sembahyang jemaah kerana kesukaan makmumnya. Ini makmum yang nak dia jadi dia panjang-panjang lah. Kita kena sadari ya. Makmum pun nak haji kalau haji jadi imam haji panjang sikit lah. Kalau rasa tak pernah kata macam tu, sedap ke diri ya lah. Ini cerita ni, masalah dia pula. Imam memanjangkan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu kerana kesukaan makmum akan imamnya itu. Apa hukumnya pula? Macam kita sebut lah, ini cerita pergi Mekah. Pergi Mekah. Kita duduk sonok sangat kalau Syekh Abdul Rahman Sudais. Contohlah, kita sini duduk dengar lah TV, dengar lah radio. Dia duduk semayang, dia jadi imam. Wah, sedapnya baca. Allah Rabbi. Kita pergi Mekah, umrah ke haji ke? Setiap kali semayang tu kalau boleh isyak subuh, isyak maghrib subuh tu kalau harap tu boleh-bolehnya. Mereka ni lah jadi imam. Nak tunggu takbir tu Allah, nak dengar subuh bangun. Fa'inna tasrata min tamami solat. Kita boleh tahu lah siapa jadi imam tu. Masa dia, masa dia peringat kita semua masuk solat tu. Maka kita ni pergi semayang tu, dia macam banyak. Macam mana lokum sedangkan kita suka dia. Atau di mana-mana lah. Kita suka dia menjadi imam, Allah baca sedapnya. Baca semuka tu tak rasa apa. Kadang-kadang kita pergi terawih, pergi terawih mana-mana lah. Ramadan kita duduk semayang rata tempat ni. Kadang-kadang tentu agak semua. Kena hak sedap baca tu. Tiba-tiba rukuk. Rukuk dah. Tiba-tiba rukuk. Rukuk dah. Sedap. Tuan-tuan tak rasa? Tak rasa macam tu. Kesegan aku. Ada kadang-kadang kita Allah bila lah nak rukuk cik imam ini. Tak ada warak lah tadi. Tak ada berlaku baik. Semua lebih kurang kan. Maknanya kita mai perasaan tu. So hukum dia macam mana kalau kita tu nak imam tu macam mana. Ceritanya suruh segera. Tapi hanya kita nak request dia tu pandang sikit. Sebab hang baca sedap. Hang baca ni, ni menusuk kalbu ni. Rasa insaf banyak. Jadi kalau orang jadi imam, dosa aku banyak. Maki mumpat di malah hati ni. Bila nak ambil tau. Jadi benda tu bagaimana hukumnya? Kata Qastalani. Qastalani juga ulama mujtahid. Dia lahir di Mesir, dia mazhab Syafi'i, dia wafat tahun 1923 Hijrah. Qastalani. Dalam kitab Syarah Bukhari. Sahih Bukhari tu yang ada 5000 lebih hadis, dia ada syarah lagi, dia hurai lagi. Qastalani. Ini begini, begini pendapatnya. Dan bermula hadis yang kita baca sebelum ini, maknanya Rasulullah SAW segerakan sebab belakang tu ada budak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang lemah asalnya. Maka kata Qastalani bahawasanya manakala tiada ada di dalam mereka itu orang-orang yang disifatkan dengan sifat daripada hadis itu terutama. Maknanya pertama, kalaulah kita jadi imam, orang yang ikut belakang kita tu tak ada sifat yang Nabi sebut tadi ni. Bukan budak sangat. Budak ni maknanya umur tu 8 tahun, 9 tahun dia main mengaji di surau. Kita tarik isyak tu baca rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, pukul 12 ni. Bayangkan budak ni, mak dia tunggu di rumah tu. Tu nak balik buat apa homework. Selalu balik pukul 9:30 sampai rumah. Nak sambung sikit-sikit lagi, mak dia tunggu di rumah. Dia kata awak malam ni pukul 12 tak main-main, tak balik-balik lagi ni.
Ini maksudnya sebagai contoh. Ada yang ikut di belakang tu orang tua. Tak ada belakang ni semua, tak ada tua dengan ni 40-an pula dikira. Just nice lah umur ni contoh. Atau yang mari kita dikenal ni semua jiran kita, mana ada sakit ni semua sihat lah kawan ni. Sebagai contoh. Kalau dah tak ada sifat empat tadi tu, bukan budak, bukan orang tua yang sakitnya, atau orang sakit atau maklumah, boleh anak ajar. Biasanya macam mana? Orang sebenarnya, orang duduk di asrama. Okey lah. Duduk di asrama, ustaz warden jadi imam, belakang ni budak form 1, form 2, form 3, form 5. Ha, maknanya dia tahu dia ada murid dia, dia tahu dia nak jaga budak ni tak ada yang sakit, semua budak-budak lagi, budak sekolah menengah lagi, tak ada apa malam ni, kita esok free. Ha, kalau awal pun tengok TV je, dia tarik malam tu, panjang sikit. Ha, tu maksud dia sini. Maknanya orang ikut belakang tu tak ada benda-benda sifat empat tadi ni. Tapi kalau kita ni masjid yang berbentuk umum macam ni, kita tak tahu. Orang yang baik ni bukan boleh kita halang, tapi dia orang sakit ke tak malam ni. Hang tua ke apa, aku tak asmai satu orang sebab imam ni nak macam panjang. Ha, tak sampai macam tu. Kalau tak ada empat tadi tu, empat kategori yang Nabi SAW begitu tu, kesetaraan kita tak boleh lah. Anak panjang-panjang. Sebab Nabi SAW kita empat kategori tu dia. Yang kedua, kata kesetaraan ni lagi, bagaimana kalau dipandangkan imam ini, iaitu orang-orangnya dapat dihinggakan dan redha mereka dengan panjang semai itu. Maknanya depa ni redha. Redha di mana depa yang nak, depa yang suka. Kalau dia tu baca panjang, depa suka. Baca pendek tak, kami tak suka. Kami bayar mahal. Import main jauh-jauh bayar beribu, mana boleh baca pendek? Hang dalam baca sedap contoh. Maka dalam hal ini, hal ini redha akan jemaahnya satu cerita lain lah. Kita tahu dah uruf surau ni contohlah Ramadan import imam dua. Tahun ni penuh melimpah surau. Sebab apa? Antara tarikannya imam yang diimport tu baca sedap. Dah makruf dah orang si sedap ni si putera ke apa sini tak? Tahu oh, surau ni kelah ni ulang puasa ni imam import luar negara ni. Selalu tak panjang, selalu tak amai apa? Ada lah sikit, tapi bila kali ni import imam luar penuh macam Jumaat, maka kita ada situ di situ. Maknanya dalam hal ini, orang redha, orang yang nak bacanya sedap dan tak rasa tak ada rumputan apa-apa. Ini tentang yang kedua. Kata qastalah ni, maknanya dia tu boleh panjang ketikanya merasai bahawa redha akan jemaahnya akan panjang itu tu. Kata sebahagian ulama yang lain pula, bahawa walaupun pendapat qastalah ni tadi tu begitu, namun katanya tetapi katanya lagi wajib akan ia juga demi meraihkan hadis yang kita baca tadi itu, maka ia segerakan juga solat itu. Sebab tiada diketahui akan pada bila-bila masa datangnya jemaah, yang datangnya jemaah itu pelbagai masalah. Nah, ini pendapat yang pelisih sikit, dia reserve sikit. Macam mana? Dia kata walau bagaimanapun kita kena rai juga hadis tu, maknanya jangan pandang sangatlah. Sebab hang tengah-tengah semain tu, mana nak tahu siapa yang main? Mana yang main tu pula, kita memang tak tahulah macam mana keadaan dan kondisi keadaan dia kepada ketika itu. So selesai kita tajuk pada hal ini ni. Maknanya bila dia jadi imam, kesimpulannya, conclusionnya, falasahnya apa? Bila dia jadi imam, tak kisahlah kita mungkin hari ini kita tak dilantik jadi imam, tapi di rumah atau di pejabat atau di mana-mana, maka Nabi SAW dah pesan dalam hadis yang sahih ni, hang kena fikir di belakang kamu tu ada budak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, jangan dipanjangkan sangat. Itu nak beritahu, panjangkan sangat ni jangan sangat, kena segerakan. Falil khafif, makna ringankan solat tu, jangan diberatkan. Falil khafif makna ringankan, jangan diberatkan, ringankan solat. Ringan ni pula, jangan sampai ambil budak, rukun tinggal, sunat aba'at tinggal, itu jangan. Pelihara semua rukun jaga, of course, sebab nak bagi sah bayar, sunat aba'at yang buat, sunat hai'ahnya, bacaan-bacaan juga, dia pelihara. Cumanya, kata Imam Nawawi tadi, dan dikau juga oleh Mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Um tadi, bacaan selepas Fatihah tu, jangan dipanjang-panjang sangat, dan fikirnya jangan diulang, banyak kali yang melampau, itu saja, selesai. Ada masa berinsya lagi kan? Kita masuk tajuk yang kedua. Bab ma jaa fi tahrimi solah wa tahliliha. Bab ma jaa fi tahrimi solati wa tahliliha. Ini bahasa Arab. Bab ma jaa, bab pada menyatakan fi tahrimi, pada haram solat dan
wa tahliliha dan halal solat. Fi tahrimi bagi bawah sebab masuk huruf jar, wa tahliliha sebab waw tu ataf dia sambung, maka kena bagi bawah juga, ini dah sikitlah. Okey. Tajuk yang seterusnya ni kitab Bahru Mazid jilid kedua ini, bab yang cerita tentang haram bagi sembahyang dan halal bagi sembahyang. Itu tajuk dia. Haram bagi sembahyang dulu, bertubawah halal bagi sembahyang. Itu tajuk dia. Tahrim salat, haram sembahyang, wa tahliliyah dan halal dia. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim wa la salata liman lam yaqra bilhamdi. Daripada Abi Sa'id katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kunci, key, miftah kunci kepada sembahyang kita ini at-tuhur, iaitu suci. Kita nak masuk rumah, tak ada kunci, tak boleh masuk. Balik lambat, isteri dah tidur, kunci tertinggal. Jawapannya, tidur luar. Ha. Sebab nak masuk, tak boleh. Kita mai awal, subuh. Tapi kita tak ada kunci surau. Kita hanya jemaah biasa. Kita bukan AJK, kita tak diberi kepercayaan nak pegang kunci. Jawapannya, tunggulah di luar, tak boleh masuk. Maka sembahyang ni nak masuknya, kuncinya apa? Kata Rasulullah SAW, at-tuhur, suci. Maknanya, hang dalam kotor tak boleh. Suci. Satu. Dia tak sebut bersih lah, dia sebut suci. Betul? Beda. Bersih, belum tentu. Apa dia? Bersih kuning. Bersih kuning. Suci, confirm boleh beribadat. Bersih, belum tentu boleh beribadat. Betul? Kotor, boleh beribadat. Najis, confirm tak boleh beribadat. Kena beza. Baju Haji Sujak, jubahnya bersih. Bukan bersih tu kuning tu, dia bersih, nampak bersih. Ha. Saya lalu hari Sabtu tu, iklan sikit lah. Hari Sabtu saya lalu di jalan tar. Saya naik kereta. Sebab saya ada kursus kahwin di Medan Tunggu. Depan Maju Junction. Pukul dot saya tok lah. Saya kata saya kursus lah. Haji Rasleh tu. Saya saja piawai. Saya saja piawai, saya takut jam. Saya takut jam, saya keluar awal, takut jam. Rupa-rupa tak jam. Smooth ya. Sampai awal. Saya kata tak boleh jadi. Saya sajalah masuk depan suku. Jalan tak, sebelum dataran, konak kanan. Belakang apa tu, kedai-kedai yang lalu depan belakang restoran Isah lah. Yang lepas tu jadi Isah aku makan kat kedai tu kan. Memang tak nafi lah. Yang saya nampak mata saya lah. Memang majoriti Cina lah. Yang saya nampak mata saya. Majoriti Chinese. Ha, yang saya nampak. Yang baca dalam Facebook tu, tu cerita lain lah. Tapi yang saya nampak memang majoriti Cina lah. Ha. Komen lebih tak tahulah, itu tuan-tuan punya komen masing-masing lah. Tapi dalam hal ini dah dapat kan? Dua hari mimpi tu apa? Dapat dah kah? Duit dah naik kah? Jadi dalam hal ini saya terpulang ni masing-masing. Ini bukan masuk, ini tak masuk dalam kitab ni lah. Ini masing-masing punya ni lah. Apabila saya dengar satu speech daripada orang yang ada nama di Malaysia lah. Saya tak sebut nama lah. Dan viral dalam YouTube, Facebook. Tak setuju dengan bersih. Satu, dibimbangi dan dikhawatiri. Sebab tuan-tuan tahu tak donation, kutipan yang bersih ni dapat berapa banyak? Sebelum majlis bermula, sumbangan orang untuk pertubuhan NGO ni, saya tak, itu cerita lah orang bagi duit kan, dia kata hak ni boleh 2.6, kata hak ni tak boleh. Itu tak mahu cerita lah, itu cerita lain. Ceritanya orang bantu dia, tak apa, okey dah hari ni. Cumanya, dia khawatiri dibimbangi apabila berlaku di negara-negara Arab, perhimpunan raksasa berhimpun
berimpun-berimpun sampai jatuhnya satu pemerintahan. Yang masuknya, yang take over lepas itu adalah yang menjadi boneka kepada di belakang itu. Sudah terbukti Tunisia pada baru, Iraq, semua. Tuan-tuan boleh tunjuk dah, mana yang berhimpun besar-besaran, jatuh apa yang dia nak, datangnya apa lepas itu. Maka pengalaman orang yang bagi pendapat itu yang dirujuk saat dari dunia, maka dengan bukti evidence yang kita nampak, so dalam keadaan hari ini tu saya pun pribadi harap berimpunnya pasal, tapi tak berminat lah. Sebab keadaannya tu bimbang, katalah apa yang anak berimpun berhari-hari jatuh turun, take overnya bimbang yang di belakang kamu tu siapa. Jadi dalam hal ini pertama, yang kedua kita boleh tengoklah apa yang dituntut itu selain dari pilihan raya, tetapi isu yang bangkit LGBT, peguam yang support bersih, peguam yang sama ialah yang bendera warna-warna pelbagai itu. Jadi dalam hal ini, benda ini fikir jauh lah, fikir jauh. Kita tak kata kita setuju dengan korupsi, dengan penipuan, kita pun tak setuju. Tak setuju, mana orang seronok duit tipu rasuah, tak nak. Tapi dalam keadaan ini, inilah dunia akhir zaman. Nak sana, sana sakit, sini, sini, parah. Allah Rabbi, kesimpulannya Islam sahajalah. Islam sahajalah jalan keluar, way of life, hidupnya adalah hal ini. Maka takkan lain, melainkan kita belajar, kita cari ilmu, kita tambah maklumat, biar tindak tanduk kita based on knowledge, bukan based on kemahuan, kemarahan diri semata-mata, emosi yang tanpa berpijak kepada ilmu yang sewajar. Bukan saja ilmu, mana ilmunya, agama nak, hadisnya kata akhir zaman ni macam ni, macam jenis dan memang berlaku. Nak percaya sana tak percaya, nak percaya sini pun rosak, jadi punah. Cukuplah tuan-tuan, saya bukan, I'm not a politician. Jauh dengan pilihan tuan-tuan, asalnya bersih. Bersih belum tentu lagi boleh bawa sembahyang nak azan. Azan dulu Sikit lagi ni, kita pergi sikit-sikit. Kunci kepada solat itu suci, kata Nabi SAW. Suci di sini maksudnya, kita kata tadi bersih belum tentu boleh bawa solat, tapi kalau suci boleh bawa solat. Contoh, kita kata jubah Haji Syujak tu bersih nampak, tapi belum tentu boleh bawa solat kalau najis. Maknanya apa? Nampak bersih, tapi katalah dia pergi haji di toilet tadi, buang air kecil, terpercik air kecil, memang tak nampak suci, dia nampak bersih je, tapi sudah tidak suci, tidak boleh. Walaupun nampak kotor, kuah tumpah, kopi, kari tumpah, nampak kotor matanya, tapi kalau tidak bernajis, tak ada masalah, boleh dibawa dalam sembahyang, masuk di situ. Ataupun sebaliknya, kotor, itu kita dah sebut tadi. Miftah tuhur wa tahrimuha, dan Rasulullah kata haram kepada solat itu ialah takbir. Apa maksud sini? Bulan depan kita akan urai, cuma yang maksud sini wa tahrimuha takbir, haramnya sembahyang itu dengan takbir. Maknanya lah, anak cakap boleh, anak minum boleh, hang nak buat apa boleh, nari rasa dari sini. Bila hang angkat takbir je, hang haram makan, hang haram cakap. Itu maksud itu. Boleh lah. Wa tahliluha at-taslim, dan halal dia dengan bagi salam. Habis salam dia, nak makan, nak cakap, nak berlari, lari dah. Mana dah jadi halal balik waktu tu. Macamlah kalau kita pergi haji, bermula dengan ihram, pakai hijab ihram, miqat haram. Ni halal ni bila-bila? Bahlul dia kata. Tahlul. Dengan tahlul dia tu, dengan cukur tu. Itu dalam haji lah, atau dalam umrah. Begitulah dalam solat. Maka halal dia tu bila lepas salam yang pertama itu tu. Salam kedua itu tu sunat. Okey, kalau kita itu kita akan bincang nanti. Dan Nabi SAW sama lagi, wala solata liman lam yaqra bilhamdi. Maknanya tak dinamakan sembahyang kalau orang tu tak baca surah alhamdulillah atau surah al-Fatihah itu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang ni kita akan urai hadis ini kepada apa yang kita baca ni. Yang ni saya rasa 2-3 bulan pun tak habis ni sebab dia panjang. Dia bincang daripada takbir ni macam mana,
lafaznya macam mana, apa yang dalam sembahyang itu, sampailah ke salamnya macam mana. Salam tu macam mana boleh? Salam satu Malaysia boleh ke tak kan? Kita kena assalamualaikum dia ke? Ha, benda tu semua ada bincang. Allahu Akbar, tak boleh nak sebut bahasa Arab. Melayu je boleh. Kan? Baru masuk Islam, Allah dia lidah dia kaku, tak boleh. Ha, maka macam mana boleh ke tak dia sebut Allah Maha Besar? Juga akan dibincang dalam pertemuan yang akan datang. Itu keadaannya kalau tak boleh nak lafaz dalam bahasa Arab tu. Perkataan lafaz jalan Allah Akbar itu bagaimana dan apa hukumnya? Kalau panjang sangat Allah Akbar, bagaimana yang dibenarkan dan bagaimana yang dilarang atau tercela? Dan perkara yang lain lagi lah. Okey, insyaAllah kita bincang tu dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik tu apa? Yang kurang tak kelima saya minta maaf banyak-banyak. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ala tasafurka wa atubi ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asin al-Insa. Al-Fusil al-Ladina. Al-Nuwa musalihat. Wa tawasul al-Hakki. Wa tawasul al-Sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا رزقا حلالا كثيرا وإيمانا كاملا وعظما نافعا وصحة جيدة وزكاة عدية وقلبا صفيا ونصرا عظيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.